Hai sahabat Gedidar Channel, pasti di antara kalian ada yang pernah HP-nya dipinjam orang lain, entah sama teman, pacar, atau saudara sendiri. Terus pasti kadang-kadang di benak kita ada keinginan rasa pengen tahu apa saja sih yang dibuka pas minjam HP kita. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui apa saja yang dibuka sama teman kita pas dia minjam HP-nya. Namun sebelum memulainya, support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan tutorial yang bermanfaat lainnya. Oke, kalau sudah, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman. Sebelumnya jangan di-skip videonya supaya teman-teman benar-benar mengerti apa yang nanti saya jelaskan pada tutorial ini. Nah, caranya sangat mudah. Setelah HP kita dipinjam, langsung saja kita ke menu telepon dan kita ketikkan bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang. Nah, nanti akan muncul 3 menu seperti ini dan langsung saja kita pilih menu statistik penggunaan. Oke, bisa dilihat semua aktivitas HP ini akan terekam di sini. Jam berapa aplikasinya dibuka dan berapa lama aplikasi tersebut digunakan. Kita hanya perlu mencocokkan jam sekarang dengan jam terakhir aplikasinya digunakan. Atau kita bisa mengganti waktu penggunaan ini menjadi terakhir kali digunakan. Dan di sini kita akan melihat aplikasi yang terakhir dibuka atau digunakan. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui aplikasi apa saja yang barusan dibuka ketika HP kita dipinjam. Oke, sekian video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Like jika kalian menyukai video ini, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye!